Terkadang memang ada saatnya kamu perlu melepas sesuatu yang memang sudah saatnya untuk dilepas. Tidak peduli secinta dan setidak rela apapun itu. Sakit memang harus melepaskan seseorang yang ceritanya masih ingin kamu dengar, yang sosoknya masih ingin kamu dekap, yang indahnya masih ingin kamu lihat, dan masih sangat mencintainya. Tapi memang keadaan dan semua yang di dalamnya sudah tidak bisa disatukan lagi. Sudah berantakan dan tidak searah lagi. Tapi percaya atau tidak, kelak jika kamu memilih jalan untuk meninggalkan segalanya dan kembali pada dirimu yang seutuhnya, barulah kamu akan menyadari bahwa terkadang hal-hal yang awalnya menyakiti justru memberikanmu jalan menuju bahagia yang lainnya. Untukmu ataupun dia, memang harus berakhir di pertengahan sebelum benar-benar bertemu di cerita yang lebih baik lagi.